Jadi, satu dunia tak ada stop. Malaysia bulan Mei baru masuk, tapi Raptor sebelum dia dah ada. Okay, assalamualaikum geng. Hari ni aku dekat RPG Store, yes, ataupun Raptors Pro Gear. Okay, Raptors Pro Gear. Ni kita dengan dia punya owner lah. So, sebenarnya kat sini kalau datang ni sebenarnya korang boleh jadi sasau, yes. Sebab barang-barang dia banyak. Setahu aku lah, Raptors Pro Gear ni dia jual kamera daripada range brand GoPro, Insta360 dan juga Osmo and drone. Drone tu kita ada jual drone juga, brand DJI lah. Brand DJI. So brother kita Azlan pun sebenarnya dia boleh jadi trainer lah untuk GoPro. Yes. Untuk DJI, untuk jadi pilot. Betul. So okay bro, cerita sikit macam mana boleh start dan kat mana kau meniaga kan? Dulu kita dah meniaga lama dah, tapi dulu kita buat online lah kecil-kecil. Kita buat kedai start dari rumah. Itu last 2 tahun lepas lah kita buka kedai kat Ulangan. Lepas tu slow-slow lah naik ni. Lepas tu kita expand tu lah. Kita sekarang buat PC juga. Kita ada buat custom PC juga. Ni kalau tengok kat sana ada banyak tu lah. Okay. So siapa datang, siapa nak buat PC ataupun nak custom PC, nak beli part pun ada, kita sini semua je. Saya tak tahu, tak ada idea kan. Main kan. Okay, actually kan sebenarnya dia dah expand lah. Sebab sebelum ni masa aku datang tak ada lagi barang-barang PC ni. Sekarang kita dah expand ke PC pula. So, cara senang kalau let's say korang ada dua daripada Klang Valley, of course PKP sekarang kan, korang boleh cari Raptor Pro Gear, Raptors Pro Gear dekat Shopee. Yes, Shopee boleh, Instagram boleh. Instagram pun boleh, ada juga. So, nanti aku akan minta dengan Azlan, dia punya link untuk Shopee dan juga dia punya Instagram lah. So okay, sebenarnya hari ni aku datang ni sebenarnya nak menuntut ilmu dengan Bro Azlan. Sebab aku ada banyak mounting dan juga yang aku tak dipakai. Dan sebelum tu, untuk siapa-siapa yang berminat dengan Insta 360 punya video, ini adalah brand new Insta 360 1X2. Yang ni, sebelum ni tak silap aku sebulan lepas, Azlan ni cerita dengan aku worldwide, yes, ataupun global, tak ada stock. Even sekarang pun memang slow juga, tapi sekarang still stock boleh control lagi lah. Boleh ada lah, macam dulu, dua bulan lepas memang kita tak ada langsung. Masuk satu, habis satu. Masuk satu, habis satu. Paling banyak kita pun masuk pun 5 je, itu pun sehari. 5 je lah. Okay. So, sebenarnya ni brand sama, tapi dia punya in term of design dia memanjang, portrait lah kita panggil. Dan aku difahamkan, ini memang selling like hot cake lah. So, compare dengan yang model yang aku pakai ni, dia orang kata yang ni untuk 360 dia much, bukan much lah, way better lah. Betul. Dia beza dia dengan 1X tu, jadi dia yang ni ada touch screen lah. So, oh. Dia punya stitching pun semua lagi bagus. Dan dia punya mic pun ada 6 tak silap. So dia much better lah compared to previous version. Lepas tu dia punya stand ni pun buat aku sasar weh. Aku ini tengok ni baru, invisible stick plus tripod. Tak payah beli bulatan, pakai ni je. Oi. Jadi pun boleh tadi lah. Boleh jadi sasar. Tapi cuma bagi aku in term of practicality, sebab aku nak gunakan untuk dua function lah. Basically aku nak gunakan untuk 360 dan juga aku nak gunakan untuk 4K wide yang aku beli apa mount dekat aku punya helmet. So that's why aku akan still lagi stick kepada Insta 360 1R dulu lah. Jadi boleh juga pakai single lens ni, tapi dia tak ada 4K lah. Rasanya dia tak ada 4K. Tak ada. Aku tak tahu lah, tapi kalau ikut yang ni, dia memang lah masa dia tangkap tu 5K. Betul. Tapi bila kita dah reframe, dah masuk, dia akan masuk 1080 je maksimum. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk YouTube beginner sebenarnya tak ada masalah pun. Okay lah, nak pakai besar-besar pun tak ada siapa nak tengok. So, okay, sebenarnya kedai ni banyak lagi ni. Dia baru pindah. Okay, ni yang aku cakap ni Mini Mavic. So okay, sebenarnya tak perlu pun macam ni kan.
Tapi nak kena kerja di frame, okey lah. So, itu je lah. Tapi, untuk yang lain-lain lah. So, sebenarnya tak ada masalah lah. Kalau korang nak datang sini, korang boleh pergi dekat link Instagram dia yang aku akan sharekan dekat bawah ni. Ataupun, dekat mana bro? Dekat Shopee. So, nanti korang boleh tengok lah. Shopee boleh kalau nak tengok. Tapi sasau weh, boleh sasau kalau kat sini. Ni barang tak penuh lagi ni, kita pun dah keluar kursa pindah lagi. Kita dah naik semua barang habis. Memang kuang-kuang sibu habis. So okay, aku sebenarnya benda aku dah ada tau. Tapi aku nak check dengan Hazlan lah. Yang mana yang aku boleh pakai untuk motor, yang mana yang untuk standard beginner, yang mana yang boleh pakai. Sebab aku rasa banyak sangat ni strap dia, lepas tu ni apa apa pula ni untuk macam GoPro punya sebenarnya. So boleh tak bro explain sikit dekat kawan-kawan aku nak explain apa? Tak JB? Ha? Ni? Ha? Mana-mana? Semua dia. Freeway ni senang je, masuk kamera dah. Cuma make sure kalau nak pakai 360 punya mode, make sure angle dia kena lurus lah. Freeway kan kita boleh bengkok-bengkok kan. So jangan sekali bengkok. Sebab kalau once dia bengkok, dia tak invisible dah. Okay. So mesti lurus lah. So sebenarnya freeway ni memang tak practical langsung untuk kamera 360 lah. Apalah jenis pun, Max ke, 1R ke, memang sebenarnya tak boleh. Sebab dia design untuk okay punya kamera. Okay. So kita memang kalau kita buat package pun kita tak akan bagi freeway lah untuk kamera 360. So kalau nak guna juga boleh, kita kena luruskan semua lah. Tu pun takut juga lah nampak. Takut sikit dia tak invisible. Betul. So tapi kalau untuk 4K, untuk, tak ada masalah. Untuk lah. Ruang yang kecil tu okey lah sebab dia boleh. Macam mana? Macam ruang yang limited dalam kereta kan. Okay, pakai ni okey lah. Ini 4K tak ada masalah. Untuk 360, mode 360 dia akan ada masalah. Okey, faham? Faham? So ha ni Allah. Ni apa? Lah ni apa? Kepakai kat kepala je. So ni pun nak pakai, kalau nak pakai dekat untuk 360 punya mode pun kamera dia mesti position ke bawah. Dia tak boleh ke atas sebab nanti lens akan tutup belakang. Faham? So, at least kena 45 atau ke bawah sikitlah tak terlalu kosong. Tapi ni sesuai untuk 4K punya user. 4K mostly accessory banyak untuk 4K punya lah. Okey. So ni strap untuk kepala, ini strap dia. Pun sama juga lah. Konsep dia tak boleh tutup lens belakang. Kalau nak pakai position kena 45 degree ataupun 180. Ni dua apa? Yang ni hand strap kan? Tak tahu. Ini hand strap ni. Pakai kat tangan lah. Yang ni boleh pakai. 360 boleh pakai, pokoknya boleh pakai. Oh, macam pakai kat situ kan? Pakai kat sini je. Hand strap ni. So kalau untuk hand strap ni sesuai untuk aktiviti apa? Berlari? Naik motor? Motor cycle boleh. Berlari tak sesuai lah. Berlari macam mana? Tangan sini, tak boleh. Okay. Biasa yang ni pun biasa orang pakai. Kalau skydiving, mesti orang pakai ni. Oh, skydiving? Ha, kalau aktiviti skydiving lah. Kalau pakai ni ataupun motor pun boleh. Lari memang tak boleh lah. Okay. Oh, aku lupa nak bagi tahu guys. Hazlan ni sebenarnya boleh katakan pro skater juga tau. Pro skater. Ni? Yang ni floaty lah. Masuk air. So dia akan float lah once. Kalau dah tenggelam ke, terlepas ke, kalau let's say benda ni tak pakai, then kita terlepas, dah letak pakai benda ni, atau pakai temu pakai ni, mandi air laut ke, confirm dia jatuh ke bawah. So ini dia akan float balik lah. Okay. So let's say tak nak benda ni float, boleh lah letak barang berat sikit dalam ni. Tak air ke, tak batu ke, so dah kena tenggelam. Okay. Tapi ini memang untuk air lah. Ini so untuk air lah. Nak pakai biasa boleh kat, tapi tak sesuai sangat lah. Biasa untuk air. Ini? Ini Joe Flex. Ini kena clamp lah dekat mana-mana. Atas boot ke apa ke. Ini tak boleh. Cari yang ini boleh clamp. Dan letak kamera atas. Okey. Faham? So, ni aku ada satu besi ni. Ni sebenarnya masa beli motorcycle bundle. So, tapi in the end sebenarnya aku tak pakai sekarang pun. Yang ni extender dia je. Kalau nak pakai kat helmet boleh juga. Tapi kena pakai dia punya curve mount tu lah. Tampal dulu. Curve mount masuk ke diri, saya mau tampal dia. Okay. Ni? Yang ni pun sama. Ni bicycle, handlebar. Yang ni handlebar boleh. Handlebar mount lah. Tapi ni dia akan calarkan ni tak? Kalau lebih baik, letak double tape. Lebih besar detect kalau kat bawah tu. Baru dia akan grip. Ni tak grip ni. Confirm tak grip. Oh. Dia confirm biar.
So memang macam ni ya. Dia memang tak tahu pelik, design dia pelik. Tapi memang kena letak tip atau ini grip lah. Okay. Dapat saya ada tip, okey lah. So letak dulu kat handlebar tu, and then baru baru lekatkan lah. So ni semua berbagai jenis mounting je. Apa ada lagi satu benda? Ni dalam motorcycle bundle ni lah. So ini memang solid gila lah. Ini memang tak tahu. Ni ada satu nama brand, nama Motorwolf. Pun lebih kurang sini kan? Motorwolf? Pernah dengar? Tak. Tak pernah dengar. Motorwolf punya brand bukan senyap. Tapi instan ni lagi solid. Bagaimana harga dia mahal? Tapi honestly, based on aku punya experience, sebab aku ada buat 2-3 video yang aku letak dekat handle lah. So letak ni memang apa, worry free lah. Betul. Yang ni memang rasa pun memang solid lah. Memang betul sekali bandar yang mahal ni, ni je tu ni. Yang lain-lain semua murah je. RM1-RM1 eh. Yang ni je yang paling mahal. Dan last but not least adalah benda ni lah. Sorry bro, ni basah sikit sebab tadi aku kena hujan. So yang ni backpack clip. Boleh backpack boleh, nak letak kat topi pun boleh. So mostly kat backpack lah. Clip. Sebenarnya aku ada lagi satu yang biasanya kalau aku pakai 4K wide lah. Which is dia punya brand To You. Apa? So To You. To You 4K. Lebih kurang macam telesinnya lah. So ni dekat chin lah untuk full face ni helmet. Memang tapi okay lah. Based on aku punya experience, benda ni fail. Fail sebab apa? Kalau kau nak teman-teman tu nak ambil gambar okey, tapi kalau nak buat motor vlog fail sebab bila tutup visor betul, dia tak boleh tutup habis. Oh dia tutup habis eh? Sebab dia ada still lagi ruang-ruang untuk angin masuk. So tak boleh keluar sikit pun tak boleh. Sama je. Sebab benda ni dia akan masuk kat dalam kan. Dia masuk kat dalam. Betul. So tapi dari segi dia punya agility tu, kau gerak helmet ke kiri kanan tu memang cantik lah. Yalah. Sebab ada setengah pakai ke atas kamera tu, ke atas je ni. Ada setengah dia akan buat tu macam ni. Boleh kat. Ya, position kamera terbalik ke sana? Ada yang terbalik, ada yang tak. So aku pernah try yang terbalik. Okey lah. Okey juga. Tapi still angin lah. Angin yang kuat. So siapa nak buat vlog habis lah. Memang susah. So itu saja. Sebenarnya ada banyak lagi ni kat belakang ni. Contoh kat situ Pulus tu unicorn punya apa? Unicorn punya mounting, betul? Unicorn. Okay bro, kalau nak tunjuk apa-apa untuk bagi racun orang, kau boleh tunjuk bro. Betul. Jadi tengok ni. Tak ada tempat lain kat sini ada. Tak nak beritahu, itu je. Itu apa GoPro? GoPro punya. Ini tu Hero 9. Jadi satu dunia tak ada stok. Malaysia bulan Mei baru masuk. Tapi Reptus pun dia dah ada. So tapi aku tak boleh tahu, bagi tahu benda apa. Jadi untuk Hero 9 je. Okay. Macam mana. Tapi aku dah aku tahu benda apa bro. Jadi customer masuk, angkat terus lah. Tapi untuk Hero 9 lah. Kalau macam aku tak boleh lah. Tapi benda tu ramai orang cari lah. Itu je lah ramai orang cari. Memang orang tengok, orang ambil terus. Sebab tak ada, kita pun tak promote. Oh ya? Kat Shopee pun kita tak masuk. Dekat Instagram pun kita tak ada promote. Apa reason? Shortage lah, stock tak banyak. Kita kalau upload sekali ni habis, confirm. Oh ya ke? Kita boleh jamin, habis. Customer masuk beli pun nampak pun dia ambil, tak fikir banyak. Oh ya? Sebab ni memang tak ada lagi. Okay, actually kat sini kalau korang nak beli kamera pun boleh. Dia ada jual juga kamera. Macam tadi dia cuma tunjuk X1 je kan. Macam Hazan apa ni dia tunjuk X1. Sebenarnya ada lagi untuk kamera Max, GoPro Max, apa Hero 9 Black, dan ni apa. Jadi kita ada 100 biji Hero 9. Ha. 100 biji guys. Ada 100 biji. Tak ada siapa dealer yang pegang 100 biji, kita je. Memang gila. Okay. Dan kat belakang dia ni pun ada. Ni Hero 7. Dia ni 7. Dia ada display set lah. Kita ada Hero 8 juga kat belakang bawah ni. Yang ni Max ada lebih sikit. Yang ni Hero 8. Oleh X2 kita ada tapi dekat atas. Okay. So, aku tak nak bagi tahu harga. Korang datang sini ke kedai dia sendiri ataupun korang boleh tengok dekat Shopee ataupun dia punya Instagram lah. So, biar tuan dia sendirilah yang keluarkan harga. Okay guys. So, aku rasa aku dah share pasal mounting hari ni dan juga pasal kedai.
So untuk next video aku akan share lah some of the trick yang korang boleh buat pakai Insta360 1R ataupun X 1X or whatsoever, ataupun even kalau pakai GoPro Max pun kan sebenarnya. So tapi sebenarnya benda ni dah buat aku sasau. Jangan stay lama-lama nanti. So guys, so kalau siapa yang memang nak main betul-betul 100% nak main 360, aku cadangkan this is the cam. Ni kamera dia, sebab aku difahamkan dengan dia punya design yang macam ni, itulah yang menyebabkan dia punya stitching, dia punya 360 itu jadi mantap. Sebab kalau kamera ni sebenarnya kalau korang tengok kat tepi tu still ada lagi dia punya line dia. So kalau nak cerita pasal aksesori kamera, action kamera ni, aku rasa memang takkan habis lah. Sebab dengan apa, GPS remote dia, dengan macam-macam bro, dengan dia punya apa, Ulanzi punya casing, apa cage lah dia, dengan dia punya ni. So sebenarnya better korang datang sendiri, ataupun korang datang cari Hazlan sendiri, ataupun korang search mana-mana otai lah yang boleh bercerita pasal benda ni. Sebab aku rasa memang takkan boleh habisnya nak cerita. Sebab aku rasa kalau aku buat apa cerita pasal barang-barang aksesori ni, mungkin setahun lagi baru habis kot. Sebab betul kan? Betul, aksesori action camera ni memang terlalu banyak. Cakap satu-satu memang tak lah. Tengoklah kepada kepentingan lah, aktiviti apa kita suggest. So ikut korang, sama ada korang nak untuk basic, ataupun korang nak untuk vlog, ataupun untuk action, ataupun untuk apa-apa kegunaan. Ni Hazlan tak tunjuk lagi dia punya batang, dia punya apa, stick untuk 3 meter tu yang boleh buat jadi drone effect. Ni harga dia RM99, tinggi dia 3 meter. So so yang ni memang tak payah pakai drone pun, dia dah jadi drone lah benda ni. So tinggal, datang sini. Dia tinggal nak beli mata kain. So okay guys, hopefully aku dapat share benda yang bermanfaat dah ini dengan korang. So okay guys, thank you. Ciao.